Salah satu momen yang paling diingat dalam laga Indonesia melawan Argentina di GBK adalah duel sengit sayap kiri Argentina Alejandro Garnacho dengan pemain belakang Indonesia Asnawi Mangkualam. Berkat penampilannya yang luar biasa, Asnawi berhasil membendung serangan yang dilancarkan Garnacho dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Alhasil Asnawi berhasil mengantongi Garnacho sehingga penyerang Manchester United itu kesulitan mengembangkan permainannya. Uniknya selepas pertandingan, winger 18 tahun itu langsung follow akun Instagram Asnawi Mangkualam @asnawi_bhr. Melalui akun Instagramnya, Asnawi mengunggah beberapa foto pertandingan melawan Argentina. Dua di antara foto-foto itu merupakan foto dirinya berebut bola dengan Garnacho dan juga foto dirinya sehabis ditackle penyerang sayap Manchester United itu. Walaupun kalah 0-2 dari Argentina, timnas Indonesia berhasil tampil memuaskan dengan menunjukkan kualitas permainan yang bagus. Presiden Jokowi mengaku bangga dengan usaha dan kerja keras yang ditunjukkan oleh Asnawi dan kawan-kawan.